kita, Rahmi Mulyati, harus diganti. Dan juga ini menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Mahkamah Agung. Harus evaluasi seluruh para hakim. Kita akan meminta kepada Komisi Yudisial, para-para hakim ini harus segera diperiksa. Dan juga ini menjadi tanggung jawab lembaga KPK, agar para-para hakim ini harus segera juga diperiksa, kawan-kawan. Agar mereka sadar bahwasanya bangsa dan negara ini, ketika siapa oknum di lembaga manapun termasuk di Mahkamah Agung, ketika bermain dengan persoalan hukum, maka wajib hukumnya dia dipecat, kalau bisa dipenjara. Benar kawan-kawan? Untuk itu, memulai orasi pertama saya berikan kepada Mas Dimas untuk menyampaikan rilis kita. Kami aliansi karyawan PT Polora Floren Indonesia dan PT Manggala Putra Perkasa memohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali PT Manggala Putra Perkasa dan Fahmi Babra melawan Mohindar HB dalam perkara perdata peninjauan kembali merek Polo by Rap Floren. Memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk mengabulkan peninjauan kembali atas dua perkara yang belum putus di tingkat peninjauan kembali nomor 10 PDTSUS tahun 2024 PT Manggala Putra Perkasa melawan Mohindar HB dan nomor 15 PDTSUS tahun 2024 Fahmi Babra melawan Mohindar HB agar diberikan putusan seadil-adilnya. Perkara merek Polo by Roboren kepada PT Manggala Putra Perkasa dan Fahmi Babra karena dasar kuat ada dua putusan bertentangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 140 tahun 1995, putusan Mahkamah Agung nomor 3101 tahun 2001. Hal ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak agar kami tetap bisa bekerja dan tidak terancam kehilangan mata pencarian dan nafkah untuk menghidupi ribuan orang, menghidupi anak, istri, orang tua, dan keluarga karyawan yang bekerja di PT Polora Floren Indonesia dan PT Manggala Putra Perkasa. Dan kami meminta kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk segera mengganti Hakim Dr. Rahmi Mulyati yang mengadili perkara PK untuk kasus yang sama lawan Mohindar HB yang saat ini sedang berjalan nomor 15 PDTSUS tahun 2024 Fahmi Babra melawan Mohindar HB karena kami curiga dan tidak yakin atas independensi dan objektivitas Hakim Dr. Rahmi Mulyati dalam mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Karena Dr. Rahmi Mulyati sudah pernah memegang kasus yang sama merek Polo by Roboren yang melibatkan Mohindar HB di tingkat kasasi nomor 365 tahun 2023 dan tingkat peninjauan kembali nomor 9 PDTSUS tahun 2024 PT Polora Floren Indonesia melawan Mohindar HB sehingga tidak percaya independensi dan objektivitas penilaian dari Dr. Rahmi Mulyati karena ditunjuk mengadili perkara yang sama untuk grup perusahaan tempat kami bekerja melawan penggugat Mohindar HB. Kami aliansi karyawan PT Polora Floren Indonesia dan PT Manggala Putra Perkasa meminta kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan instansi terkait mengusut tuntas dan berantas praktek-praktek mafia hukum yang diduga kuat bermain putusan by order peninjauan kembali nomor 9 PDTSUS tahun 2024 sehingga memenangkan pihak Mohindar HB, padahal sangat jelas ada dua bukti putusan pengadilan yang bertentangan. Segera kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk unsur tuntas dan memeriksa Hakim Gusti Agung Sumananta dan Hakim Dr. Rahmi Mulyati dan Agus Subroto yang berpihak kepada pihak Mohindar HB dalam putusan peninjauan kembali nomor 9 PDTSUS tahun 2024 sehingga PK PT Polora Floren Indonesia ditolak secara kontroversial dan penuh kejanggalan. Padahal sangat jelas
ada dua bukti putusan pengadilan yang bertentangan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 140 tahun 1995 dan putusan Mahkamah Agung nomor 3101 tahun 2001. Kenapa dan mengapa Hakim Agung tersebut berpihak kepada tersangka Muhindar HB yang diduga kuat melakukan perbuatan kejahatan dan perbuatan melawan hukum yang terencana dalam penggunaan sertifikat atau dokumen palsu merek 173934 yang sudah dihapus oleh perintah putusan pengadilan nomor 140 tahun 1995 dan putusan Mahkamah Agung nomor 3101 tahun 2001 karena dampaknya menyangkut hajat hidup orang banyak agar kami tetap bisa bekerja dan tidak terancam kehilangan mata pencarian dan nafkah untuk menghidupi ribuan orang, menghidupi anak, istri, orang tua, dan keluarga karyawan yang bekerja di PT Polo Raptor Indonesia dan PT Manggala Putra Perkasa. Kami menduga ada kejanggalan terhadap proses perkara ini dikarenakan tiga hakim agung tersebut berpihak kepada Muhindar HB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan pencekalan ke luar negeri, dan sudah DPO, daftar pencarian orang, yang diduga kuat melakukan perbuatan kejahatan dan perbuatan melawan hukum yang terencana dalam penggunaan sertifikat atau dokumen palsu nomor 173934 yang sudah dihapus oleh perintah putusan pengadilan nomor 140 tahun 1995 dan putusan Mahkamah Agung nomor 3101 tahun 2001. Ini jadi dasar pertimbangan Hakim Agung sangat jelas dan kontroversial dan perlu diinterpretasi kelihatan dan ada intervensi hukum di dalamnya. Oke, terima kasih. Teman-teman, kalau saya teriak Rahmi Mulyadi, teman-teman teriak ganti. Oke, kawan-kawan. Jadi lagi-lagi, semoga telinga para petinggi atau oknum-oknum di dalam sana, kawan-kawan, mereka tidak tuli. Tetapi kalau mereka tuli, maka innalillahi wa inna ilahi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah hati nurani para hakim yang hari ini hidupnya mau memperkaya diri sendiri lewat lembaga negara, kawan-kawan. Ketika ada hakim seperti Rahmi Mulyati yang satu perkara dia mau tengani sendiri, di dalam kan pasti ada lobby-lobby, kawan-kawan. Benar nggak sih? Pasti ada lobby-lobby. Ya wis deh, kamu nenganin aja, kamu yang kenal. Pastilah dugaan-dugaan ini dan kejadian-kejadiannya terjadi banyak. Ada oknum yang bermain dengan pihak-pihak. Apalagi kawan-kawan, dalam rilis jelas tadi dibaca oleh saudara Dimas, bahwasanya kawan-kawan, orang yang menggugat perusahaan ini kawan-kawan, menggugat merek ini kawan-kawan, orang ini sudah bersalah, sudah DPO. Kok masih ada hakim yang di dalam sini kawan-kawan masih mau menerima gugatannya? Ini kan aneh kawan-kawan. Aneh atau ajaib? Ajaib. Aneh atau ajaib? Ajaib. Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib itu orang Gambir kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, sekali lagi sudah jelas, kita berharap apa yang tadi dibacakan itu menjadi catatan penting untuk kepala, untuk pimpinan, untuk petinggi yang ada di Mahkamah Agung. Maka sekali lagi kawan-kawan, Rahmi Mulyati. Diapain? Rahmi Mulyati. Rahmi Mulyati. Rahmi Mulyati. Rahmi Mulyati. Kita nyanyi kawan-kawan. Ganti, ganti, ganti si Rahmi. Ganti si Rahmi sekarang juga. Ganti, ganti, ganti si Rahmi. Ganti si Rahmi sekarang juga.
ganti si Rahmi, ganti si Rahmi sekarang juga. Ganti si Rahmi, ganti si Rahmi sekarang juga. Wahai para petinggi Mahkamah Agung, engkau digaji oleh rakyat lewat pajak. Ketika engkau buta, ketika engkau tuli dengan apa yang disampaikan oleh rakyat, maka sekali lagi kami hanya ingin berdoa, semoga keluargamu, gaji yang kami berikan lewat pajak itu, keluargamu makan dan mereka kena penyakit yang namanya penyakit paling parah di dunia. Minimal Anda mendapatkan HIV saja kali ya, kawan-kawan ya. Iya. Atau cuci darah aja kali ya. Sebab apa kawan-kawan? Sadis ketiga para petinggi di negeri ini kawan-kawan. Apalagi yang ditugas digaji oleh rakyat untuk mengurusi tata hukum di negeri ini kawan-kawan. Ketika para petinggi, ketika para oknum yang bermain, lalu petinggi-petinggi negara yang mengurusi mahkamah atau ditugaskan untuk bekerja, digaji oleh rakyat untuk bekerja di Mahkamah Konstitusi, mereka diam kawan-kawan. Maka patut kita duga ada mafia yang bermain di dalam kawan-kawan. Sebab apa kawan-kawan? Di negara ini yang parah kawan-kawan saya sampaikan, dan seluruh masyarakat di sini ingin saya sampaikan, bahwa mafia birokrasi itu yang sangat biadab kawan-kawan. Maka ketika kasus ini dibiarkan, ketika putusan ini dibiarkan, ketika tuntutan kami diabaikan, maka saya pastikan di dalam gedung yang mewah ini, di dalam gedung Mahkamah Agung ini, pasti ada mafia birokrat kawan-kawan. Ketika sudah ada mafia birokrat bekerja sama dengan mafia hukum kawan-kawan, apalagi di antara mafia birokrat dan mafia hukum bekerja sama dengan mafia-mafia dari luar kawan-kawan, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun kawan-kawan, kita tidak bisa lagi berharap kepada lembaga negara yang namanya Mahkamah Agung kawan-kawan. Untuk itu sekali lagi, Rahmi tangkap, Rahmi Mulyati tangkap kawan-kawan. Tidak ada kata lain, hanya diganti. Tidak ada kata lain. Ketika dibersalah maka harus ditangkap. Bayangkan orang yang sudah DPO, dia masih bela kawan-kawan, dia masih mau mengurusi kasus orang yang sudah DPO, dia mau berdiskusi sama dia. Hei, negara ini bukan lagi di zaman jahiliyah. Negara ini sudah tahun 2024, presidennya sudah diganti, rakyat sudah melek teknologi. Maka berhati-hatilah wahai para pengambil keputusan di negeri ini. Tidak ada lagi ruang untuk kalian harus bermain-main. Maka sekali lagi, ketika Anda disumpah di atas para kitab suci, ketika Anda mau bekerja untuk negeri ini, bekerjalah. Maka sebelum saya berikan kepada orator lain, saya ingin sampaikan, kami akan mengawal kasus ini sampai Rahmi Mulyati segera dicopot dari jabatannya. Dan nanti akan ke depan kami akan datang ke sini, minimal kawan-kawan kita baca Yasin aja di sini kawan-kawan. Minimal kita Yasin Fadilah di sini, kita berdoa semoga orang-orang yang ada di dalam sana, oknum-oknum yang ada di dalam sana kawan-kawan, mereka segera ditabrak ketika pulang dari kantornya. Mereka segera anaknya ditabrak ketika pulang sekolah atau pulang kuliah. Mereka segera mendapatkan penyakit yang lebih ganas dari COVID. Mereka segera diberikan penyakit, dan kalau bisa kawan-kawan, rumahnya kebakaran. Agar apa? Agar mereka lihat bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah kawan-kawan. Ketika rakyat datang meneriakan apa yang sudah jelas itu melanggar aturan, mereka diam-diam saja kawan-kawan. Maka sekali lagi, semoga para pimpinan, seluruh pimpinan atau pengambil kebijakan di Mahkamah Agung, mereka mendengar apa yang kami sampaikan atau apa yang kita sampaikan selama ini kawan-kawan.
Rani Mulyati. Rani Mulyati. Rani Mulyati. Rani Mulyati itu harus diganti dan dipenjarakan. Karena kenapa? Ia telah mendukung orang yang memang sudah menjadi tersangka. Kadang-kadang kita bingung dengan tatanan hukum di negara ini. Orang yang sudah menjadi tersangka, yang sudah jelas-jelas bersalah, dibela oleh oknum yang tidak bermoral dan tidak memiliki etika, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Orang-orang seperti ini tidak boleh dipertahankan di negara ini. Tidak boleh dipercayai, tidak boleh kita mempertahankan orang-orang seperti Rahmi Mulyati ini kemudian menjadi hakim, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Dengan menangani perkara PT Polo ini saja, ia tidak becus, tidak adil menebang pilih, kawan-kawan. Apalagi dengan perkara-perkara lain, kawan-kawan. Maka ini adalah salah satu contoh perkara yang kemudian dilakukan oleh Rani Mulyati dan beberapa hakim lainnya. Itu harus diambil tindakan tegas. Tidak boleh dibiarkan. Negara ini, lembaga ini bukan milik mereka, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Mereka hanya diberikan amanah oleh konstitusi. Mereka diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 untuk apa? Untuk rakyat Indonesia, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Saat ini ribuan karyawan PT Polo Lauren tidak bekerja, kawan-kawan. Dengan perkara tersebut, apalagi dengan perkara ini sudah naik ke tingkat Mahkamah Agung, yang di mana salah satu hakim Rahmi Mulyati menangani perkara tersebut, yakin sungguh ini pasti dimenangkan oleh Mohindar HB, kawan-kawan. Dan ribuan rakyat yang bekerja di PT Polo Lauren itu terancam tidak bekerja lagi, kawan-kawan. Nasib anak mereka, nasib keluarga mereka akan terancam, kawan-kawan. Bukankah tanggung jawab negara, bukankah tanggung jawab lembaga manapun untuk menghidupi, memakmurkan kesejahteraan rakyat Indonesia? Tetapi hari ini oknum-oknum yang ada dalam sana, para petinggi, para pejabat yang konon katanya hakim, telah melakukan tindakan yang kurang bagus, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Orang-orang ini jangan lagi kita percaya. Seharusnya diganti. Diganti dengan orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa memutuskan suatu perkara dengan apa? Dengan melihat kepentingan rakyat Indonesia, bukan melihat kepentingan oknum, kepentingan kelompok. Salah satunya itu Mohindar HB. Seperti begitu. Mas semangat, kawan-kawan. Mas semangat, kawan-kawan. Saya harap kepada kawan-kawanku berdiri, kawan-kawan. Berdiri, kawan-kawan. Bro, berdiri. Hari ini kita tunjukkan kepada Mahkamah Agung, kita hanya minta keadilan. Betul? Betul? Kita hanya minta keadilan. Kita minta agar Rahmi Mulyati ini harus segera diganti. Itu satu permintaan kita. Rahmi Mulyati harus diganti. Dan juga ini menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Mahkamah Agung. Harus evaluasi seluruh para hakim di dalam sana, kawan-kawan. Dan juga kita akan meminta kepada Komisi Yudisial, para-para hakim ini harus segera diperiksa. Dan juga ini menjadi tanggung jawab lembaga KPK agar para hakim ini harus segera juga diperiksa, kawan-kawan. Karena kenapa? Ini adalah praktek KKN, kawan-kawan. Tidak mungkin kalau Rahmi Mulyati dan beberapa hakimnya itu tidak memiliki kepentingan besar dengan Mohindar HB, kawan-kawan. Saya teriak Rahmi, teman-teman teriak copot. Rahmi Mulyati! Rahmi Mulyati! Rahmi Mulyati! Copot, kawan-kawan. Tidak ada kata lain. Hanya satu kata di sore hari ini.
bahwa segera copot Rahmi Mulyadi sebab beliau diduga kuat bermain dengan oknum mafia yang hari ini oknum-oknum ini teman-teman mereka masih bertebaran di muka bumi ini, apalagi di dalam gedung ini kawan-kawan. Mungkin mereka tidak bertemu di dalam, tetapi mereka bertemu di luar. Tapi sayangnya ketika para hakim Mahkamah Agung mereka tidak melihat ke bawah bahwasanya ada ratusan hingga ribuan kawan-kawan. Mereka harus melihat bahwasanya ada ratusan hingga ribuan kawan-kawan karyawan PT Polo Lauren kawan-kawan, bahwa banyak rakyat Indonesia mereka nganggur, mereka kehilangan pekerjaan, mereka yang tadinya sudah bekerja baik di PT Polo Lauren mereka ternyata hari ini dibiarkan lontang-lantung mereka mencari pekerjaan. Sebab apa kawan-kawan? Sebab ada keputusan yang sudah begitu final, tetapi masih ada oknum yang bermain kawan-kawan. Sekali lagi, teman-teman berdiri di depan Pak Polisi, yang pegang spanduk, kita konferensi pers. Ya. Apa, Bang? Ya, hari ini kita turun lagi mewakili teman-teman dari Aliansi Karyawan PT Polo Lauren Indonesia dan PT Manggala Putra Perkasa, ya. Kita memfollow up kembali apa yang kita audiensikan kemarin hari Senin terkait permintaan kita untuk mengganti hakim yang mengadili atas nama Rahmi. Kita minta diganti karena Rahmi sudah memegang kasus yang sama di tingkat kasasi dan di tingkat PK yang kita rasa punya konflik kepentingan, dan juga kita ragukan independensi dan integritasnya. Tentunya hari ini kita datang, tadi diterima ke dalam, katanya surat kita sudah dibuat memorandum melalui Pak Panji orang Mahkamah Agung untuk memorandum ke Ketua Mahkamah Agung. Tentunya dalam hal ini kita belum mendapatkan jawaban yang sangat pasti kapan itu diganti. Karena tentunya kan mengganti hakim itu sebenarnya gampang. Hanya mengganti satu orang masa susah? Saya tadi pertanyakan di dalam. Mengganti satu orang kenapa susah gitu? Itu kan gampang. Nah, kalau tidak diganti tentunya teman-teman akan turun kembali. Kita akan kawal sampai benar-benar Bu Rahmi Mulyanti diganti untuk tidak mengadili kasus PK Polo Berak Loren. Itu sih, kita akan turun lagi tentunya. Kita akan kawal. Kalau bisa kawal sampai kemana kita akan ikutin lah gitu.